Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini udah jam berapa ini ya? Jam 5-an. Aku sudah nyampe di daerah Kulon Progo. Kali Kates atau kali apa ya? Kali Kotes kayaknya ya. Cek aku tanyain. Kayaknya ini daerah Kali Kotes. Ini daerah apa, Dek? Kali Kotes. Hah? Telogorejo. Kali Kotes bukan? Kali apa? Oh, Kali Gesing. Jadi aku ada di daerah Telogorejo Kali Gesing. Ya jalan jalur yang aku lalui tadi lewatnya Kulon Progo, tanjakan Blibis yang segitu panjangnya, segitu tingginya. Alhamdulillah aku bisa nyampe sini, gitu ya. Nah, mulai dari tanjakan pertama, aku rasa ini tenaga mobil kurang pas, kurang enak gitu ya. Ya, maksudnya kayak kurang yakin gitu ya, kurang yakin. Padahal aku udah pasang TCI, emang TCI ini kalau aku rasa-rasa ada perbedaan. Selain BBM mirip, juga starter renteng, tenaga juga emang kerasa beda. Nah, tapi lihat tanjakan yang segitu panjang sama tinggi, aku kayak kurang pede. Akhirnya aku inisiatif bongkar nih filter udara. Jadi aku buka filter udara, perbedaannya lebih jauh, bro. Tenaganya lebih banter banget kayak badak. Tapi ya resiko ya kalau jangan terlalu lama-lama. Usahakan ininya kalau udah kotor disemprot ataupun ganti baru. Ya. Semprot sama ataupun ganti baru lah terus. Nanti kalau sepertinya emang udah jalan rata ya disemprot lagi. Aku tadi soalnya ini udah lama banget belum tak semprot, kemarin udah aku pakai ke Cirebon sama keliling-keliling kemana ya kemarin itu, jadi belum aku semprot, lupa, belum dibersihkan. Nah, untuk penampakan TCI ya, ini jadi aku kasih lihat nih tuh ya. Oke. Untuk penampakan TCI ini ya, ini emang bentuknya kecil tapi dia sangat pengaruh banget. Nah, belinya pasang sendiri juga gampang, bro. Jadi kita hanya memutus kabel kondensor yang ke ini, yang ke platina ataupun ke delco, kita putus, ganti sama kabel kuning. Nah ya. Nah, untuk yang biru kita dapatkan ke minnya kuil. Nah, yang merah kita dapatkan ke minnya ke plusnya kuil. Yang hitam ini grounding. Nah, tapi kalian yang belum tahu, gampang, ada petunjuknya di sini ya. Ini harganya 200, bro. Emang bentuknya kecil, kayak kurang meyakinkan, tapi bener-bener pengaruhnya gede banget nih. Nah, jadi aku buka filter itu istilahnya emang boros, tapi teratasi dengan adanya TCI ini. Oke, bro ya, mungkin itu sedikit sharingnya dari saya. Adeplog mengucapkan selamat sore. Semoga kontennya bermanfaat buat rekan-rekan semua, khususnya penunggang Espas di seluruh Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pas ini. Namanya buah kepel ya. Kepel. Ini khas Purworejo apa? Iya. Purworejo. Oh, ngupasnya gitu. Manis. Manis, Mas? Manis. Mantap. Oh, ada bijinya ya? Ya, dibuang. Mantap.